Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama datang dari submerek Xiaomi yaitu Poco. Dilanjut dari berita dari suara.com yaitu bocoran Poco M6 4G HP murah kembaran Xiaomi Redmi 13. Nah, yaitu Poco M6 4G dipastikan meluncur ke pasar global pada 11 Juni 2024. Ini adalah HP murah terbaru yang melengkapi model Poco M6 Pro sebelumnya. Menariknya, meskipun belum resmi, harga Poco M6 Pro 4G sudah dibocorkan ke publik. Dengan dikutip dari Gadget 360 Minggu tanggal 9/6/2024, informasi ini disebarkan langsung dari akun X alias Twitter Poco Global. Mereka mengungkapkan kalau Poco M6 dibanderol mulai dari 2 jutaan rupiah. Unless Entertainment, All Your Band, Introducing The Latest Creation of Poco M Series, Restrict Poco M6. Stay tuned for the online launch of Restrict Poco M6 on June 11, kata akun Poco Global. Poco M6 ini terpasang dalam unggahan foto dengan keterangan early bird alias penawaran perdana. Rincinya, harga Poco M6 dibanderol $129 AS dan sekitar 2,1 juta rupiah untuk versi 6 punya RAM 6 GB per 128. Rincian spesifikasi Poco M6 jika diperhatikan ini mirip seperti Redmi 13 yang diluncurkan Xiaomi Indonesia beberapa waktu lalu. Spesifikasi Poco M6 4G. Poco M6 mengusung desain panel belakang kaca dengan ukuran dimensi 168,6 mm x 76,28 mm x 8,3 mm dan bobot 205 gram. Berbeda dari Redmi 13, ponsel ini hadir dengan modul kamera dan logo Poco dan tampil dengan dua motif warna berbeda. Poco M6 mengusung layar 6,79 inch resolusi Full HD Plus 2460x1080px dan refresh 90Hz. Kerapatan pixel 396 dpi, kecepatan maksimum 550 nits. Sisi belakang ada kamera utama 108 megapiksel yang cepat juga dan makro 2 megapiksel. Sedangkan sisi depan ada kamera selfie 13 megapiksel. Terkait mesin, HP Poco ini diperkuat prosesor Helio G91 Ultra yang dipasang dengan RAM LPDDR4X 8GB dan ROM eMMC 5.1 hingga 256GB. Sistem operasinya pun sudah HyperOS. Baterainya berkapasitas 5030 mAh dengan charger 33W. Fitur Poco M6 lainnya yakni 2 SIM, 4G, NFC, USB-C, NFC, lalu slot microSD hingga 1TB. Jack audio 3,5mm hingga sensor sidik jari di samping. Poco M6 sendiri diluncurkan dalam varian warna hitam, ungu, dan silver alias putih. Pada belakangnya pun sudah berbahan kaca. Perlu dicatat kalau itu hanyalah harga penawaran awal. Kepada informasi beberapa harga resmi Poco M6 yang akan dirilis ke pasar global tersebut. Tetap berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, yaitu datang dari submerek Xiaomi yaitu Poco. Dilansir dari berita online dari suara.com yaitu bocoran Poco M6 4G HP murah kembaran Xiaomi Redmi 13. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Tekan tombol loncengnya. Akan selalu mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan akan terus berkembang. Terima kasih.